Ini apa? Al-Quran ini sebagai apa di hidup kita? Pedoman. Pedoman hidup? Kata siapa? Kenapa harus berpedoman sama ini? Kenapa enggak bukunya Robert Kiyosaki tuh? Cash Flow Quadrant. Rich Dad Poor Dad atau komik Shinchan aja lah yang kita jadikan pedoman. Kenapa harus ini sih? Kok enggak ada yang jawab? Karena ini dari Allah. Kata siapa, Pak? Kenapa harus berpedoman sama ini? Itu permasalahan kita hari ini. Ya, itu permasalahan kita hari ini. Kita kehilangan why. Kita nggak pernah tahu alasan kenapa harus berpedoman sama ini. Ketidakpahaman kita karena nggak mau nyari. Iya ya, saya disuruh pedoman sama ini. Yowis, saya baca aja. Tapi nggak mempedoman ini. Kenapa? Karena kita sendiri nggak paham kenapa harus berpedoman sama ini. Orang yang benar-benar paham ini adalah pedoman hidup, pasti setiap hari nggak mau lepas dari ini. Betul nggak sih? Minimal nggak baca ini sehari, itu galau hatinya. Tapi orang-orang yang baru tahu jargon, ini adalah pedoman hidup. Baru tahu jargonnya aja. Ini di rak bukunya sampai berdebu, dia nyantai aja tuh. Orang yang benar-benar ini jadi pedoman hidup, pasti setiap baca, dia berhenti, dan dia kayak ngelihat dari sudut pandang Allah. Maksudnya apa Allah ngomong ini buat saya nih? Jadi saya harus kayak gimana? Tapi orang yang baru tahu jargon ini pedoman hidup, udah tahu tuh jargonnya tuh, cuman baca, atau bahkan kadang-kadang gak dibaca, baca, tutup, dan mempraktekkan buku-buku yang lain.